Jalan Yosudarso di Tengkeduri. Kita lihat apa ada di dalamnya. Pakai dari jam berapa, Pak? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10. Setiap hari? Iya. Jam 10 pagi? Sampai jam 10 malam. Oke, jadi cara ketentuannya itu adalah? Kita ada minimum order per orangnya itu kalau hari biasanya 20.000 per orang, tapi kalau weekend 25.000 per orang. Itu tiket masuk atau belanja? Perbelanjaan, Pak, makanan. Oh, tiket masuk enggak ada. Ya, kita enggak tiket masuk. Tiket masuk ya. Oke, berarti harus belanja minimum 20.000 untuk satu orang di hari biasa. 25.000 di hari weekend ya. Iya. Iya, Pak. Jadi termasuk minuman sama makanan. Oh, ke areanya sampai ujung aja. Iya, kita sampai belakang. Sampai di rumah Jepang itu. Oh, itu bisa pinjam foto baju. Iya. Untuk kimono kita lagi nggak sewa sebenarnya, soalnya masa pandemi. Oh, biasanya kita sewa ya, ada kan? Ada. Ini buka udah berapa lama sih? Kurang lebih hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Jadi kalau masa sesi rame itu di hari apa? Biasa kita di weekend sih, Pak, Sabtu Minggu. Iya, itu selalu rame. Rame. Jadi kebanyakan Pak nongkrong lah ya, kayak kafe gitu. Iya. Iya, jadi nuansa Jepang. Iya, jadi masakan Jepang atau gimana? Kita sebagian ada Indonesian food, ada Japanese food. Japanese food itu kayak sushi? Dia kayak tokusi chicken, kayak nori tofu gitu. Kayak sashimi ada? Sashimi kita belum. Lagi belum ada ya. Ini kebetulan hari lebaran, jadi yang tersedia tuh banyak minuman ya. Iya. Di makanan belum ada guys, jadi biasanya ini semua tersedia. Oke guys, kita sudah tanya-tanya, kita akan masuk ke dalam ya guys ya. Tadi. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua yang sedang jalan-jalan.